صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، para alim ulama, para kiai yang kami muliakan, khususnya pengurus PCNU Kabupaten Kediri yang hadir dalam kesempatan ini, dewan juri, Romo Kiai Hafidz Ghazali, Juriyah PCNU Kabupaten Kediri sekaligus Musahih LPMNU Kabupaten Kediri, Agus Indi Mukhtar selaku pengurus Aswaja NU Center Kabupaten Kediri, para peserta Musa Bapak Tira Adil Kutub, kita berisalah Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Hadratu Syekh Muhammad Hashim Ash'ari dimanapun berada, karena ini bersifat nasional yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa menjalankan berbagai macam amal ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan berbagai kegiatan, berbagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, para peserta yang berbahagia, pada tahun ini LDPCNU Kabupaten Kediri dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperingati Hari Santri Nasional mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya yang pertama yang pagi hari ini kita laksanakan yaitu MTK Nasional Musabaqah Tilawatil Qiraatil Kutub, yaitu Kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah Mbah Hashim Ash'ari karya beliau. Kemudian yang kedua juga ada Lomba Tibaiyah Nasional juga yang dilakukan juga secara virtual. Mengingat saat ini kita masih dalam masa semoga menjelang akhir atau akhir dari pandemi ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat pandemi ini secara total dari kita. Amin ya rabbal alamin. Para peserta yang kami hormati, LD PCNU Kabupaten Kediri memiliki komitmen yang kuat bahwa kita senantiasa mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bernilai dakwah Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan memanfaatkan berbagai macam momentum-momentum Hari Besar Islam. Nah, di antaranya setiap tahun pada momentum peringatan Maulid Nabi dan juga Hari Santri Nasional. Pada tahun ini Kementerian Agama sudah menentukan tema Hari Santri Nasional kita yaitu Santri Siaga Jiwa Raga, dan PBNU itu juga sudah menentukan temanya Bertumbuh
berdaya dan berkarya. Semoga apa yang menjadi slogan ini atau syiar ini bisa betul-betul menjadi kenyataan dan bisa kita wujudkan bersama. Kemudian juga dalam peringatan Maulid Nabi, ini adalah sesuatu yang baik memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang paling agung yaitu nikmat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sebab Rasulullah kita semuanya bisa mendapatkan atau bisa memeluk agama yang paling hak, satu-satunya agama yang benar yaitu agama Islam, sehingga bisa mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Karena itulah maka umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Kediri tetapi di semua negara-negara Islam, di setiap bulan Rabiul Awal pasti merayakan lahirnya Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang bid'ah dolalah sebagaimana dituduhkan oleh kelompok Wahabi. Tetapi ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, karena tidak ada satupun kegiatan yang kita lakukan yang bertentangan dengan syarak, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hadirin hadirat para peserta rahimahumullah, akhirnya saya mewakili dari PC LDNU Kabupaten Kediri mengucapkan pertama terima kasih atas partisipasi dari semua peserta. Yang kedua, kami memohon maaf mana apabila dalam proses proses awal dari mulai pendaftaran sampai pelaksanaan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena baru kali ini kita mengadakan lomba baca kitab secara melalui via Zoom. Ini baru kali ini. Biasanya secara langsung, tetapi ini melalui via Zoom. Sehingga tentunya masih banyak beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan untuk kedepannya. Kemudian yang berikutnya, kami berterima kasih kepada pengurus PJNO Kabupaten Kediri, dari dalam hal ini dari Surya PJNO Kabupaten Kediri, juga dari Aswaja NO Center Kabupaten Kediri yang sudah membantu kami dalam pelaksanaan lomba Qiraatul Kutub pada pagi hari ini, sehingga nanti betul-betul MTK pada pagi hari ini betul-betul bisa sukses sampai dengan akhir. Silakan panjenengan semua para peserta untuk senantiasa mengikuti dakwah LDNO Kabupaten Kediri, bisa melalui media sosial yang kita sudah lengkap, mulai dari YouTube, FB, kemudian Instagram, kemudian Twitter, Telegram, dan lainnya, itu bisa diikuti dakwah-dakwah LDNO Kabupaten Kediri. Kami LDNO juga memiliki lembaga khusus, Anahdoh Language Center. Mungkin yang di sini sudah, yang tampil itu sudah baca kitabnya, sudah bagus-bagus, insya Allah. Tetapi jika punya teman, punya saudara yang ingin bisa membaca kitab dengan lancar, dengan baik, dalam waktu insya Allah 6 bulan dengan ketentuan dan syarat, dengan ketentuan dan syarat tentunya, dan juga muhadatsah Arabiyah, dipersilakan untuk bisa bergabung juga dengan PJ LDNO Kabupaten Kediri. Demikian, barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله.